Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pendengar-pendengar sekalian, alhamdulillah kita bersiaran lagi. 10 ni kita buat sentiasa buat penambahbaikan lah dari semasa ke semasa. Jadi untuk mereka-mereka yang berada kesempitan kewangan, cara dia begini . Kita sekarang ni dia tak perlu lagi datang ke masjid. Ya, pada permulaan awal-awal tu memang kena datang ke masjid, isi borang semua di masjid. Sekarang tak, kita buat isi secara online. Jadi online tu cuba refer dekat Facebook saya, md.asna tu, Facebook Asna tu. Kat situ ada saya lampirkan borang untuk online, isi secara online, nama anda, IC dan nama ni wajib dan pekerjaan. Kita nak pastikan bahawa bukan orang yang sama datang ambil. Yang pertama, yang kedua kita nak tahu pekerjaan. Mereka-mereka yang kerja kerajaan ni, yang bergaji ni, sanasakan janganlah datang ambil kan. Yang mereka yang kerja swasta pun yang masih lagi company bayar, janganlah datang juga. Tapi mereka yang ada halangan untuk keluar bekerja, contohnya dia berniaga, dia buka kedai makan tak boleh buka lagi, dia jadi pembantu tak boleh kerja lagi, banyaklah beratus-ratus pekerjaan yang sekarang dibekukan untuk keluar bekerja. Mereka ni ada masalah ni, boleh isi. Kita isi dan kita akan proses. Setelah tulis nama tu, kita akan proses, tak makan masa yang lama pun. Dalam 2 hari, 3 hari kita dah panggil lah kan? Paling lama pun buat masa sekarang 3 hari. Sebab setelah isi online tu, malam tu kita akan proses. Malam tu kita akan proses juga. Imam kita yang akan proses . Imam 1 dengan Imam 2 ada orang ni. Jadi dia akan proses, Imam 1 dan Imam 2 ni, dia akan masukkan IC supaya IC tu tak redundant. Maksudnya 2 hari lepas ambil, datang IC yang sama, kita reject lah. Pekerjaan yang bergaji pun kita reject lah. Jadi kita akan, malam tu kita proses, dalam 2 hari, 3 hari kita akan panggil lah. Jadi bagaimana cara kita panggil? Kita by invitation WhatsApp. Okay, dengan WhatsApp tu kita akan bagi itulah. Okay, sila datang pada hari sekian, 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 pada waktu sekian, sekian. Jangan lewat dan jangan cepat sangat. Kenapa kita tak nak lewat? Kenapa kita tak nak berhimpun di sini? Dulu dia datang, dia datang patutnya agihan kita pukul 10, datang pukul 8, dah berkumpul ramai. Padahal kita nak buat agihan pukul 10. Jadi kat situ, jangan lewat, jangan cepat. Datang ngam-ngam pukul 10 kita start. Pukul 10 kita nak habis, pukul 11 kita nak habis dah. Jadi kat situ kita dapat mengelakkan orang berkumpul secara berleluasa lah. Jadi bila dia datang saja, dia tak perlu tunjuk banyak. Dia tunjuk invitation WhatsApp tu dekat kita, lepas tu dia keluarkan IC dia, buktikan bahawa dia ni rakyat Malaysia dan dia yang isi online tu lah. Dia tunjuk, kita ambil gambar IC dia, kita scan, kita bagi barang, kita release. Satu orang tu tak sampai 10 second saya ingat, settle kita bagi kan? 10 second, pas, habis. Ini waktu macam ni dah settle 200, hari ni, alhamdulillah kita dah distribute 200 pack agihan lah, barang-barang bekalan asas untuk semua penduduk-penduduk yang kurang berkemampuan. Dan setakat hari ini kita dah release 1,350, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman. Soalan dia, sampai bila? Sampai bila ni kita mohon Allah Ta'ala SWT bukakanlah hati semua penerma-penerma supaya kita dapat agihkan barang-barang ni sehingga keadaan selesai, sehingga keadaan COVID-19 ni insyaAllah pulih, sehingga masalah kewangan mereka-mereka semua pulih insyaAllah. Ini semua bergantung pada rezeki yang Allah bagi. Ayuh penerma semua, kita harapkan anda menderma. Biarkan serendah-rendah RM50, yang kaya bagi RM5,000, yang sederhana bagi RM500. Berapa saja amount yang anda, kami terima. RM50 boleh bantu 2 family, RM100 boleh bantu 4 family, RM200 boleh bantu. Jadi ayuh semua keluarkan duit ketika waktu orang yang tengah sesak.